Hari ini, hari yang kau tunggu. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-82, Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu menyelenggarakan sejumlah rangkaian acara. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari rumah sakit di Kota Bandung, diantaranya Rumah Sakit Advent, Rumah Sakit Mata Cicendo, dan rumah sakit lainnya. Acara ini dibuka oleh sambutan dari Ketua Pelaksana, Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Diketuai oleh Ketua Pelaksana yakni Dr. Ruri, konten kegiatan ini juga semakin beragam dengan beberapa penampilan hiburan dari beberapa bidang instalasi di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu, sejumlah perlombaan, dan juga penampilan kabaret, serta senam SKJ dan penampilan seni lainnya. Sekarang ini, hari ini kita sedang merayakan acara puncak ulang tahun HUT Rumah Sakit Rotin Sulu yang ke-82, di mana sebenarnya ini adalah rangkaian dari beberapa acara. Yang pertama, kita sudah mengadakan bakti sosial berupa donor darah, kemudian penyuluhan ke beberapa puskesmas, acara motivator, dan renungan malam. Harapannya adalah dengan acara ini, dengan komitmen batuk dan komunikasi, semua karyawan bisa lebih solid lagi dan Rotin Sulu lebih maju lagi. Peringatan ini sekaligus juga diharapkan dapat menambah kekompakan antar pegawai, serta meningkatkan motivasi kerja dan dapat lebih semangat melayani pasien. Dengan HUT ke-82 tahun ini, saya sebagai Direktur Utama menginginkan kinerja Rumah Sakit Paru Rotin Sulu meningkat agar kesehatan masyarakat di bidang paru di Jawa Barat dan Bandung ini juga optimal. Selamat ulang tahun.